Guys, kembali lagi ke channel gua Aris Gaming. Guys, kali ini gua akan lanjut lagi bermain game horror Resident Evil 2 atau remake di part selanjutnya, guys. Karena banyak pemirsa yang sudah menyaksikan, jadi gua bermain game ini lagi. Jadi setiap yang pemirsa sering nonton atau banyak yang menonton game yang gua mainin, nah itu bakalan gua mainin game ya. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap stay di channel gua Aris. Oke guys, wah ini ada zombie. Oh serem ya guys. Oh grafiknya alis pisan guys. Kalian lihat ini. Oke, kita lanjut lagi game ya. Emang game asli horror pesan om habisnya ini ngagetin. Oh ini masih dikunci guys, kita mesti cari kuncinya dulu. Ada pisau. Di sini zombinya itu kita mesti banyak pelurunya guys. Sono guys, ini di markasnya RPD kepolisian. Oh ada jendela nih guys. Oh zombie guys. Di jendela zombinya guys, masuk lagi. Cari sebuah gap apa yang namanya gap memotong rantainya itu. Oh gelap sekali guys. Lumayan turun. Guys, sepertinya mau minum apa namanya di tempat-tempat apa buat minuman gitu. Mati guys, lemahnya emang di kepala. Masih dikunci guys. Sekali itu ada zombie guys.
Jangan dibangunin. Dapat apa nih? Sebuah. Oh, ini bisa dikombin, guys. Bisa jadi peluru juga. Zombie-nya, guys. Zombie-nya makan tomat, guys. Kira gue tomat. Nah, ini. Oh, ini sebuah puzzle. Ah, ini apa ini ya? Oh, digembok, guys. Gimana cara membukanya? Tadi kita mesti buka. Oh ya ya. Dari nama depan yang ada di meja itu, guys. Kita ambil huruf abjad. Nah, ini zombie, guys. Zombinya si ular. Ada di sini juga. Bisa ngantuk juga zombinya. Ini bisa hidup lagi tuh, guys. Oke, gua start agak sedikit merinding. Jadi kita ngambil huruf depan yang ada di meja ini nih. Jadi zombie, guys. Wah, kan, guys. Hidup, guys, dia terbangun. Oh. Wah, kita tembak kepalanya, guys. Ah. Mamam. Dan yang bisa diem, guys. Jangan dekat-dekat zombie. Oke, nice. Headshot. Ini juga nih, guys, ada sebelahnya, ada ya. Ah, itu kita ambil huruf depan. Oh, nama depan gitu, abjad. Oke, gue coba tadi. Kebuka, guys. Nah, gitu, guys. Jadi kita ambil huruf depannya yang ada di meja. Leon itu juga ada di sini karena emang Leon itu polis sheriff. Nah, ini siapa ya? Aku baca mata gua agak kurang awas gitu. Juga, guys. Nah, ini oke. Ya, cukup. Oke, nice. Tadi oke. Kita buka yang kedua. Oke, nice. Gua buka, guys, yang kedua. Jadi gitu, guys. Nah ini tempatnya Leon, guys, yang digembok. Jadi ini kita dapat sebuah aksesoris senjata. Punyanya Leon. Oke.
Kita lanjut lagi, masih ada zombie guys. Suaranya, oh no, oh, di belakang, oh, di belakang. Wah, jangan dekat-dekat zombie. Gue bukan tomat. Kira gue tomat. Ah, kenapa lanya? Oke, lanjut. Makin guys. Oh, oh, oh. Oke, nice. Di sini ada. Ah, kode lagi guys. Di sini banyak puzzle-nya. Agak rumit. Nah, di sini angka 103 tadi 106. Oke, gue lihat dulu. Di sini 109 atur. Oke. Wah, zombinya hidup lagi, guys. Gue coba dulu tadi kan 106 mungkin. Wah, ini duanya enggak ada, guys. Dua sama tiganya. Menarik ini. Nah, ini buka 106. Oke. Ada isinya. Kita buka lagi. 109 tadi juga ada kayaknya. 107 dulu. Enggak. Masih coba buat. Ini yang tadi udah kebuka. Oke, nah. Oh, sebuah film. Sebuah film. Wah, zombinya guys, hidup lagi. Nah, si goreng. Mamam lagi nih. Ah, shit. Tergigit guys. Oh, mat. Gua bukan tomat pisang. Wah, pelurunya juga gigit. Tadi 109 kayaknya ada. Wah, kita mesti ngirit guys di sini. Ngirit pelurunya. Nah, dibuka. Oke. Kita ambil pelurunya. Tadi berapa? Enggak ada duanya lagi. Ah, zombinya sudah hidup lagi. Oke, kebuka. Ah. Sini kau. Son of a bitch. Satu lagi. Oke, nah. Masih tertutup. Di sini enggak ada 320. Jadi masih terkunci, guys. 103 ada pisau kayaknya. Dan sebelah sana juga ada. Nah, ini ada sebuah surat memo. Nah, di sini. Wah, dua lagi guys, 203. Nyari dulu nih duanya di mana kembali. Oke, kita lanjut lagi ke game ya. Semakin berending. Suara zombie, zombie. Wah, mau masuk dari jendela. Kita tutup dulu biar lebih aman. Ah, aman nih zombie. Memang dunia kita berbeda. Oke, kita ke sana. Sebuah kabin. Nah, ini ada surat. Ah, ini ada tempat ngesep. Nah, ini ada. Ah, iya, ini emang hampir sama dengan Resident Evil di PS1. Tempatnya hampir ya seperti ini. Oke. Nah, di sini nanti kita bisa cuci filmnya itu. Foto atau sebuah foto. Gua save dulu ya guys di sebelah sini. Oke, nice.
Nah, ini ada tombol lampu. Ini, oh, ini bisa dikombin, guys. Jadi kalau kita position atau apalah gitu, kan zombinya ada yang beracun. Nah, kita bisa gabung nantinya. Oh enggak, bukan. Kayaknya yang biru dah, ada satu lagi. Seperti herbal. Ini kita bermain game zombie ini seperti belajar biologi. Oke, nice. Kita bisa sudah cuci fotonya. Sebuah film yang buat patung. Nah, sudah hilang. Nah, ini gue taruh dulu. Oke, kita lanjut lagi. Game ya. Taruh ini. Oke, tutup lagi. Oke, kita lanjut lagi game ya. Suara zombinya. Harus gunain pisau sekarang, guys. Shotgun, ah, yang gua resepnya. Nah, ini apa nih, guys? Ini sebuah walkman atau rekam suara. Nah, ini ada petunjuknya. Ah, walkman itu rekam suara, kayaknya kita bisa gunain. Ah, ini banyak tombolnya lagi, guys. Oke, betul. Ah, gua coba-coba dulu. Nah, ini sebuah hijau, merah, hijau. Wah, agak berpikir nih, guys. Oke, baru dua. Oh, jadi gitu. Dua hijau lagi, tiga. Ah, tadi. Oke. Nah, banyak, guys, tombolnya agak rumit. Oke. Jadi itu mesti betul hijau. Ah, belum ada tadi. Ah, masa tak juga ini, guys. Oke. Ah. Agak rumit nih. Gak ada angkanya. Huruf. Ah.
Oh, jadi mesti ke pencet semua. Oke, gua ngerti. Apa? Ini mesti ke pencet semua, warnanya mesti hijau. Oke, satu lagi. Mana tadi? Oke, nice. Bukan guys, seperti wah, ini tombol tadi, tombol. Oke. Buat ngebuka tombol yang tadi itu, guys. Oke, gue sebentar nih guys, agak horor. Ini zombinya. Emang pasti udah mati. Ini yang gue apa ya, disini gak ada petunjuk guys. Gue coba-coba tapi gak bisa nih. Cuma ada petunjuknya apa huruf apa nama lanjut atau gimana. Oke, itu mesti pakai hall, soalnya juga belum dapat. Hall itu pemutar itu. Nah ini, wah penuh lagi guys. Mana ini kena penuh? Itemnya udah banyak. Kita mesti butuh tas tambahan. Hidup lagi. Oh enggak, udah mati. Zombinya ngagetin zombinya. Ini ada apa? No, pistol atau peluru nih guys. Ya tombol lagi, ini maksudnya kunci lagi gembok. Nah, ini juga belum ada petunjuknya apa. Ini apa? Belum ada petunjuknya. Entah nama, entah abjad. Liar ya. Bisa guys. Nggak ada petunjuknya guys. Gua next aja deh. Gua lanjut lagi deh guys. Belum ada petunjuknya. Nah, ini apa nih? Wah kunci, nah dapet guys kunci. Nah ini tapi penuh. Kabinnya jauh lagi. Kita mesti balik lagi tapi oh ini ya. Pistolnya bisa dikombin. Oh iya, kita belum kombin apa namanya pistol. Aksesoris pistol. Oke, nice, kita dapat kunci guys. Nah jadi kita enggak cabin lagi, maksudnya naruh senjata atau item. Ini udah enggak ada lagi apa? Oke, kita kesana. Wah apa guys, jembrek guys, bener nih. Apa guys, ngerayap. Oh iya, monster yang itu guys, ngerayap. Ya ada otaknya tapi gak ada matanya. Iya, di Resident Evil 1 itu ada gitu. Kayak Spiderman. Apa ada di sini nantinya? Wah penuh itemnya.
ini juga penuh. Ini emang hampir sama, tapi yang ke grafiknya beda. Dapat tasnya guys, ransel kita nambah untuk menaruh item. Nah ini pistol, peluru ya, peluru pistol. Nah ini buat nutup jendela. Oh gelap guys. Oke guys, kita lanjut lagi game ya. Oke, ini kita mesti ke tempatnya sheriff yang tergigit zombie. Kita sudah ditelepon. Ada zombie juga di sini guys. Bahaya ya. Halo zombie. Wah, kalau bisa diem tanya. Wah, mesti ngirit. Mama so tembak aja nih palanya. Lihat nih. Aduh aja. Oh no. Kira tomat kali ya. Oh banyak lagi zombie-nya kayaknya guys. Oh itu juga ada tuh. Wah banyak guys, kita mesti jauh-jauh dari zombie kalau tidak tergigit. Jadi zombie juga. Oke, wah dari jauh kita tembak ini guys. Jadi itu zombie kelemahannya di kepala. Nah, ini lumayan ada herbalnya kan. Oke, spain lagi. Kuncinya herbal guys. Oh, baris zombie. Mamam. Malaknya yang irit pelurunya guys. Wah, berapa kali tembakan ini guys. Mati lagi, kali tembak mati. Oh mamam, mamam lagi. Nah, dua kali tembakan. Guys. Oke, ini juga zombie. Ini pasti game ya guys. Untuk bocil lah, jangan coba-coba dah. Game ini horror. Dapat pisau lagi. Nah, ini ada ada. Nah ini beda, agak sedikit berbeda ya, ada apa namanya nih, lemari buku gitu, nanti kita geser. Oke, wah terkunci guys. Kita udah dapat kunci hijau ya. Oke, kita bisa buka pintunya. Wah tembusnya di sini guys. Jadi kita ke tempat sheriff yang tergigit zombie itu. Ada sebuah pemberitahuan gitu dah. Nah ini puzzle lagi nih guys. Ini di PS1 juga ada manggil ini, sudah di remake ya, jadi pasti sekarang. Nah ini fotonya yang tadi kita sudah cuci. Itu dari sana kayaknya, kita ke bawah. Oke, kita ke bawah guys. Mapin apa ya kalau, oh ya tuh yang tergigit zombie. Yes, I knew she'd make it. Sepertinya memberitahukan. Yeah, name's Claire. Claire, yeah, Claire. Tadi kan
into that courtyard. Clear. Inside. Maksudnya kita terpisah sama Clear. I'm on it. Thanks, Lieutenant. Oke. Clear ke lantai berapa? Kayaknya Clear ke sana dah. Tapi kita sudah ke sini. Kita kawin dulu. Ini tempatnya save, kita save dulu guys. Di jauh. Nice. Oke. Apa yang gua taruh di sini? Vitaminnya sudah banyak. Kita juga dapat mouse, tombol buat tato, tombol buat membuka. Tombol yang membuka tadi itu, guys. Nah, ada pisaunya juga. Nah, ini mapnya. Nah, kita tinggal ke sana. Oke, guys, gue sudahi saja video kali ini. Saksikan video dari gue selanjutnya. Terima kasih, bye.